dengan masuknya Rasi ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, kita berharap dia bisa menambah individu macan tutul di dalam kawasan. Karena macan tutul ini sebagai spesies kunci dari Taman Nasional Gunung Ciremai, hasil pemantauan kami sampai dengan 2021 itu baru ada satu individu macan tutul, namanya Slamet Ramadan, yang hasil pelepas liaran pada tahun 2019. Nah, ini untuk menjaga keberlangsungan spesies ini di dalam kawasan, kami memasukkan Rasi, jenis kelamin betina, sudah matang secara reproduksi karena sudah umur 3 tahun, sudah melalui proses habituasi. Harapan kami, dia bisa berjodoh di dalam kawasan Gunung Ciremai dan bisa menambah individunya.